Duh, kepiye to bakule iki? Lampu wis surip, angkringan segone wis siap. Kae bakule mlane ngendi iki? Kul bakul. Iki arep niat bakulan opo gak iki? Nendi to bakule iki? Bakule nendi iki? Kul bakul. Wah. Nyepelekne iki. Kene pemborong yang malah rati. Renek uangnya. Oke. Bagulnya malah turu paling. Lagu apa ini? Wis. Hah? Mbok ya tuh sadaro aja sapi nae dewe. Pilih saya. Wontran-wontran apa iki? Iki wong sapa to iki? Apa to iki? Lagi kamanyok di aja ganggu. Apa iki? Apa napa iki? Kamanyok iki bojoku udah njak caleg iki. Mas, aja ganggu. Kraten wae le cedak nek ganggu kado. Ndelanggu, cuk. Ndelanggu. Beda urusane piye. Pilih saya. Mas Hasan, ini Mas Hasan kan? Bukan. Mirip. Mas Hasan sapa? Kamu jangan sok kenal lho. Mas Hasan. Hasan sapa? Hasan bakule sego. Bukan. Lha saiki kamane sik? Kok nyoblos. Mas, terus saiki nyicil saiki sik gak apa-apa. Oh iya. Mas, aja lali. Sik pasno matane mangkel bandar kurung. Ya sing bener copot. Iki aja pas moto. Mas dase. Pas sik duwe wewe. Iya. Coblos saiki. Coblos saiki, Mas. 17 Mas Bowo. Caleg Upil culek, garing. Culek. Oh, culek Upil garing. Coblos. Janji dulu sama rakyat. Oh, janji. Janji dulu sama rakyat. Kalau saya besok jadi pemimpin, saya akan mengangkat rakyat yang di bawah garis kemiskinan, akan saya angkat dan saya paskan di garis kemiskinan. Yo ra iso sugih no. Padha ae. Lah kan daripada di bawah, okay. Mending tak angkat tak paske. Pemimpin kuwi nek kepilih warung kuwi dirameke lho. Oh, ora ping tarameke. Aku dodol umben-umben ACC ya. ACC. Tenang. Pokoke dodol umben-umben minuman keras sing dihalalke. Oke. Es batu. Iya, boleh. Wah, minuman iya, keras iya, es bener, batu. Benar. Ayo toh, nek liyane karam. Apa kan es batu kan minuman keras. Iya. Es jadi coblos sih. Ayo coblosin. Negara Konoha perlu pemimpin yang seperti ini. Nah. Eh, coblosin nih. Coblos. Urung kena. Yeay. Jangan lupa, ayo. Coblos nomor 17, Mas Bowo. Tanggal 29 Februari. Tanggalane? Agur tangan tanggal 29 kok. 29 tok. Gawe dhewe. Enggak apa-apa ben ana sing milih. Mbak Teteh, ini siapa? Mas Hasan. Hasan bakule sego. Bukan. Hasan bakule ban. Bukan. Bakule bensin. Bukan. Lah Hasan sapa? Bakule ben lu. Sampeyan enggak kenal saya toh? Oh, enggak kenal. Coba perkenalkan diri. Aku ya pak. Kenalan. Hasan. Sah. Sah. Sah mata. Nah calonku iki apa? Ya aja. Kayak aku sih. Ini calonnya juragane. Oh ano. Siapapun sih menang tetap ponganyar ya. Iya. Orang yang nolian nih. Ponganyar kenapa menangi? So ponganyar. Ya tapi dong enek. Ya, ini Mas Hasan After Sale, selamat datang Mas. Yeay! Kita ini warung sederhana aku Mas. Paling di sana angkringan ngombe. Ngombe. Apa ini ngombe? Ngobrol bengi. Mas Hasan. Selamat datang. Mas aku kenalin ini Mbak Siva. Mbak Siva. Ya. Pak Bowo. Pak Howo. Gitu. Mas Bowo. Soalnya tiket lo jadinya lo aneh-aneh. Ini culek upil garing. Dari partai culek upil garing. Mas Hasan udah lama di sini tadi?
kurang lebih 3 jam saya. Wah, elok. Enggak di lagi kampanye kok ya. Ya jangan awake dhewe. Oh iya. Sirahe katut. Kita. Oh, kita baru kampanye tadi. Oh iya, kampanye. Kan golek swara. Oh. Jenggo Mas Bowo itu. Nek kepilih jare diamanke kabeh daerah kene. Oh, beres, termasuk dia tak aman ke. Oh siap, nih ngono wis siap. Saya di sini sebagai presiden jomblo yo. Wah. Besok saya limpahkan. Ini presiden jomblo. Tenang, kalau Anda jadi jomblo, sak jomblo-jomblomu mesti ada akhirnya juga. Oh, iya. Kalau tidak berakhir di pelaminan, berarti berakhir di pemakaman. Oh. Iya. Rasito, rasito nek kowe. Oh ya, selamat Mas Hasan wingi bar trending to. Woi. Hari ini ya trending. Hari ini trending. Trending 5. Trending. Tapi ini bener-bener karena Mbak Happy. Ya, keren lho. Collab di channel RC Music. Alhamdulillah. Lagu apa to? Lagu apa to? Popo sing nelongso. Iki lagu sapa, Sa? Aiki. Tapi to kowe nyanyi nang gak ngerti lagune lho. Ora, iki waton nemu opo ya lagune kowe iki? Mas Erik dari Sukir Gang. Oh, Erik Sukir Gang. Erik Sukir Gang. Emang lagu duet ya, Gio? Ya, lagu duet. Tapi wapik, lagunya fresh. Soalnya emang kemarin belum begitu terlihat, toh. Terus habis itu gawak nuasan, duet. Langsung meledak. Boten. Featuring sama Happy Asmara. Oh. Saya randu lah YouTube, toh. Randu YouTube. Durung. Randu YouTube, ya. Randu aku. Ya, nyala aku randu HP, bodoh, ae. Di HP itu randu YouTube. Oh, bodoh. Randu kota bareng. Juragan ini loh, wah, wah. Mas Hasan kan ya. Baru trending. Alhamdulillah. Biar tambah trending lagi, sekarang pesen minum. Iya, pesen minum dulu nih, biar enak ngobrolnya. Mau minum apa? Sing biasa nak diumbi nek ngi-ngi lho, San. Mbak Sofi biasanya Siva. Siva, Siva. Eh, Siva. Dah gini aja. Sofi sopo yo? Mau susu, kopi, jahe, air putih aja ya. Minimal yo. Minimal apa? Yo maksimal. 3 huruf. Nek 3 huruf ora ono lho kene. Pokoknya aku pengen minuman yang kau buat dengan cinta. Oh gitu. Wah. Wow. Oh, wedanya aku gelem. Apa yang asal yang bikin kamu? Oke. Okay. Yang sebentar. Aku kayak biasanya. Mbak Siva sebentar, ditanya dulu. Apa? Airnya yang manis atau yang tawar? Untuk kalau ada dia manis aja deh, gitu. aku juga, Mbak. Aku enggak usah yang manis. Yang enggak usah yang manis. Karena aku butuhnya yang setia. Begitu. Oke. Sono iki, sono iki. Urung wis sono. Wis to, tak stel kok piye. Berarti ditit. Ya mau kan janjine nek manis men aku janji-janji. Oh iya. Oh salah Beni yo. Baleni, baleni. Foto wae wingi e. Ora kelingan to. Ah wis suwi ya ora syuting. Yo ora lagi seminggu. Wis seminggu apa? Uploade. Dadi lan delok full kowe. Eh delok full ya, tak sarne ndi-ndi. Nanti tak balik nek rampung. Mas Hasan. Siap. Mas Hasan udah lama di dunia internet. Kita mulai waktu itu 2017. Berarti belum lama ini. Belum lama. Kita masih tergolong musisi junior, seniman junior. Jadi baru awal lah, belum ada apa ya, belum seberapa daripada yang lainnya. Oh jangan gitu, walaupun datangnya akhir, kayak rotres ya lo mas. Ya. Sing kritin yang buri belum tentu dia kalah. Okay. Bisa juga dia jadi sang pemenang. Amin. Ya tak bro. Contohnya beliau. Buri terus nih. Yo jom miso, masa karo Mas Hasan miso. Atit. Atit. Diganti Asnu. Sopo wi. Ya pokoknya Asnu. Kalau Mas Hasan itu lahir di mana Mas? Lahir saya di Sleman. Sleman. Rumah sakit no. Gak nih ngomong Mas Aul. Brocol. Karo jaman mo. Beh, aku anak kedua, jadi bolongannya selotok jembar. Jadi kira... Ya wis paham lah. Madu dewe. Lahir rumah sakit deh. Bisa ya. Lahir di Jogja. Tahun berapa lahirnya? Aku kelahiran tahun 99. Wah. Isih nom. Senom. Ya Allah. Ya, 11-12 oke okay, toh. Ya ora to ya baranku sudah nyewu iki wis lho. Nyewu. Ndongake dhewe iki lho. Iki wis lho. Iki wis lho. Wis tau ngene ta? Wis. Wis titik meneh ya. Tapi luar biasa.
Kalau saya ngedit mulut ya. Tapi luar biasa. Sahnom sukses. Amin. Alhamdulillah. Tak kok yo. Kalau saya itu sudah makan banyak garam. Oke. Okay. Saking karena banyak makan garam saya dadi kepu-kepu. Blembong-blembong. Iya. Ngasek der ini toh. Dulu sekolah di mana, Mas? Di Ancol. Saya dulu sekolah di Iko Ariwati hidup kape diomong ya toh iki. Oh iya. Iya toh ya. Dulu kan sekolahnya teknik. 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 Ora ono hubungane karo seni berarti. Yo ono no. Kan bernyanyi itu butuh teknik. Ora salah-salah. Ora ngawur. Oh iya. Aku kene nyanyi. Oh iya. Sementing iseng gandeng ngono. Ora ngawur juga karena kadang. Oh iya. Oh iya sayang. Kok sayang Mbak ya. Sayang teman. Tak pek nanti bojoku nek. Iki sentimen iki. Kok aku terus aja ya. Air putih loh. Ya ben sehat, kowe masa kampanye mu sih. Oh iya. Gitu. Tapi enggak apa-apa ini seputih cintamu kepada. Iya. Yeah. Wes ngene wes. Burung nek kuwi. Ora percaya katanya ku gonen beneran. Si Vino boleh Mas Hasan. Oke. Okay. Mbak makasih. Mas Hasan. Makasih ya ini. Oh, kamu enggak minum ya? Oh enggak, aku udah. Itu loh, makanannya dibawa ke sini. Ada usus buntu. Oh iya. Ini anyar, Pak. Wes, ini wes, ini wes. Nek, itu harus ada terus oh, namanya. Ayo kan. Ready. Nah. Ini apa? Ini anyar murah lagi. Anyar. Oh, wes. Kalau ini styrofoam. Styrofoam. Aduh, dok laler itu. Monggo, monggo. Ya. Oke, Mas Hasan, dulu sekolahnya di teknik. Teknik, dulu di SMK Negeri 1 Seyegan. Seyegan juga. Seyegan tuh dimana? Tahu aku. Jamblangan. Seyegan tuh Jogja juga. Oh, Jogja juga. Juga. Gitu. Bukan Bandung, bukan. Iya, jauh ya. Jauh. Oh. Terus setelah itu kuliah di Sleman juga? Saya enggak kuliah. Oh, enggak kuliah. Malah nguliah. Nguliah. Kayak gue malu. Nguliah. Kalau kuliah. Tapi luar biasa loh, albumnya udah berapa, Mas? Harus satu. Baru satu. Harus satu. Oh, salah album ya gue? Sudah. Keren loh, musisi itu harus punya album kok. Aku lan dua album ya, album foto kebak. Iya, ini burung ini. Tapi foto apa sih ya, kata-kata jelasnya ini. Ya tak jelas, iku tak pamang no ning ngono kabeh. Enggak sing tak simpen ning folder pribadi. Mas Hasan, gimana sih proses merintis karirnya? Proses merintis karir sebenarnya... Iki ben turun-turun aku. Apa dulu iya? Di sekolah suka ikut-ikut atau punya band atau gimana sebenarnya gitu? Sebenarnya itu karena waktu itu kita masih kelas 3 SMK. Hmm. Jadi di situ kayak ngerasa pengen punya kegiatan apa ya. Yang pengen biar kita tuh bisa tahu di mana hobi itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Hmm. Jadi gitu, berawalnya dari situ. Kemudian kita mulai ngerintis dari kita tuh nongkrong di angkringan juga. Kemudian bersama waktu itu 4 orang, akhirnya kita belajar-belajar dan kemudian memutuskan untuk bikin grup band. Wow. Grup bandnya namanya apa? Sebelum nyanyi, apa Sam kerjaanmu? Dulu pas pengen beli gitar aja aku kerja. Waktu itu kerja, aku kerja selama 1 tahun. Hmm? Jadi kalau pagi sekolah, sore kerja. Oh. Kerja apa tuh kalau boleh tahu? Cuci piring. Cuci piring. Di Penanan itu. Di Mbak Minan. Beneran? Iya, beneran. Di mana cuci piring? Di rumah. Di bukan. Tua, di kerjaan orang tua gitu. Di Barat Prapata saya kan waktu itu nama bakminya Bakmi Mendel. Jadi buat teman-teman, kalau promosi rame aja. Ora apa-apa, monggo. Itu karena Bakmi Mendel itu adalah juragan saya yang paling baik menurut saya. Itu waktu itu. Jadi kalau pagi aku sekolah, sore lanjut kerja sampai jam 2 malam, nanti sekolah lagi gitu. Enggak wow. Capek ya, tapi. Enggak capek. Itu. Kalau dinamain karena udah seneng jadi nggak capek. Iya, keren. Dulu, awal-awal kamu sering kesini. Iya. Sering tidur di tempatnya Mas. Oh iya. Lu iya. Dulu di pertengahan itu kan karena mungkin kita bertemu dengan Mas Vicky waktu itu di lagu pertama itu kita digarapin sama Mas Vicky juga. Judul lagunya itu Jomblo Bebas. Jomblo Bebas. Nah itu yang garap Mas Vicky. Presiden Jomblo. Iya. Oh. Makanya selalu dijulukin Presiden Jomblo. Presiden Jomblo. Ini presiden apa? Kopla. Oke. Okay. Kalau jadi presiden aku pindah negara. Males aku. Remuk soalnya. Remuk. Mas Hasan tuh namanya tuh Hasan Toys. Uh-uh.
kenapa Hasan Toys? Jadi waktu itu mungkin ada karma di sebalik itu ya. Nah, iki Robin iso dienggo dolanan. Yo, aja. Kulakno ki dienggo dolanan wong edok ae ta we. Kok ketok era kuwi sing dolanan wong edok. Oh, ndak. Ketok era tak benerin aku kok ketoke dienggo dolanan wong edok. Nah, ini. Tapi muncul lagu yo. Enggak. Betul, karena mungkin karena dilarani ambek cewek, kemudian bisa menimbulkan kita bisa. Bentar, ini perlu diklarifikasi. Dilarang sama cewek. Apa kuwi dipengeri karo dilarang kok dilarani? Dilarani. Oh, dilarang. Kamu mau dilarang karo cewek muni. Cek iki tak lek lo kupengmu ki malah. Lah lo kon ngeplay ulang kok. Aku lo krungune dilarani. Iki nek ora atos ngono iso mlebu. Seperti itu. Sebenarnya nama Hasan Toys itu karena dulu, kalau nama saya itu cuma 5 huruf doang. Apa? H-A-S-A-N, udah 5. Nama lengkap? Nama lengkap 5. Simple yo. Simpel. Kayak kan aku sekolah, ada yang jenis Nasim. Tok. Nasim, tok. Orang Guto. Orang. Nasim. Nasim. Tok. 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 Orang Guto. Iya maksudnya. Kita ngobrol gue jenisnya. Eh, bolu. Terus ambil Toys itu karena dulu sering, mungkin pas SMK itu vandalisme. Wow. Jadi waktu sekolah tuh seneng bawa pilok, nakal gitu, nyoret-nyoret tembok, pakai inisial Toys. Nah itu. Gitu. Akhirnya dengan nama Hasan Toys. Oh. Sampai sekarang sih so gambar lu? Enggak. Is lali mas. Gambar lainnya cek dan ya. Gambarannya lali mas. Tapi yang gambar dek nih, gambarannya urip gue saya kau ngene. Ini gue orang gambar rumahku loh, gue gambar rumahku. Ini tuh kita ngomongin kamu. Apa tuh? Ini, barusan ngomongin kamu. Kamu kan gak mudeng gak itu? Iya emang. Ngomongin apa, kenapa? Oh iya ada deh. Nanti lo jalur batin aja. Iya. Gitu ya? Iya. Mbak Siva ini, ini walaupun ikut Mas Vicky, beliau itu anaknya juragan panggung. Oh iya? Iya, gigi aja sampai di barikade. Oh iya. Anyar, iya anyar. Ini dong anak ini. Sesa jinggone. Oh ngene to iki. Oh iya 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 iya. Ape iki ape. Kok wingi ra ning ngono ku ya. Pasti gue saat durung ngene ndelok-ndelok fotone Siva sik to. Ora, aku kan terniang-niang dalam ketawa apa senyumnya dia. Iya. Senyumnya dia tuh menginspirasi. Heeh. Kualiane dene ndelok senyummu utah-utah. Bisa ngono ya. Ah, dilanjutin, lanjutin. Tadi sampai dilarani. Terus ya le ngomongi karo aku kok aku disinggung. Dilarani itu dia tuh pernah punya kisah disakiti. Disakiti. Oh gitu. Karena zaman sekarang kan cewek jahat-jahat enggak sih? Enggak sih. Enggak. Sing-sing jahat tuh cowok yo. Iya. Makanya aku ra seneng cowok kok saiki. Oh wes. Ngiyu wes ya aku. Nek cowok-cowok ra bentik apa kabeh? Tarung. Makane aku. Sik. Nek iki wis ora masalah, tetep ra popo. Asar ganti dhek sapa? Nek iki ganti ya. Nek aku bahaya ta. Itu. Gitu ya. Jadi kenapa? Balik lagi ke musik. Oke. Berarti Mas Hasan tuh udah terjun ke dunia musik tuh udah berapa lama? Dari 2017. Oh udah ya? Udah. 2017. Oh. Waktu sekolah itu, habis lulus sekolah. Kelas. Oh lulus sekolah. Lulus sekolah. Tapi dulu habis lulus sekolah nggak langsung nyanyi. Habis lulus sekolah itu aku dulu pendidikan. Pendidikan apa? Oh gue pendidikan bareng. Security. Wow, Surikiti. Dengan security di Bogor waktu itu 2 minggu. Pulang ke Jogja kita penempatan. Jadi dulu kalau penempatannya saya dulu di Jogja City Mall. Oh, JCM tahun JCM, berapa itu? Tahun 2017. Oh, 2017. Ya. Itu kerja. Tapi kalau malam sambil gitaran. Jadi sama teman-teman kayak gitu. 2017 penempatan di Jogja City Mall. Jogja City Mall. Kok enggak ketemu aku? Sampai di mana? Aku sing nyapu. Wah. Oh. Tukang sapune aku. Sing nyapu rak kelingan aku. Apa? Ora. Aku lihat lucu ben dicakne. Nek orang-orang lah tinggalnya gitu. Ah, kandani malah deg-degan nih. Itu dulu kerja dulu 1 tahun full waktu itu. Kemudian mengundurkan diri dari Jogja City Mall. Dulu kerja di Telkom. Wah. Tapi Telkom jadi ini tarik kabel, pasang wifi.
Oh, ke lapangannya ya. Jadi ke rumah-rumah gitu berarti. Khusus yang narik kabel jenengan. Iya. Jadi ana kabel sing mau mulai narik. Oh, saya itu narik kabel. Mau kabel yang ruwet, mau kabel yang enggak ruwet kita bikin ruwet. Wah, iki. Oh, intine tukang narik. Kayak aku mau bar narik ya. Narik apa? Withdraw. Iya. Untung lumayan ya pengembangan ya. Di Telkom berapa tahun? Di Telkom waktu 3 bulan. 3 bulan aja. 3 bulan saja. Terus setelah 3 bulan diperiksain ke dokter enggak? Oh enggak. Ini wong meteng kuwi. Jadi beda mana urusannya Pak ya. Waktu 3 bulan habis itu security lagi 2 bulan. Nah itu memutuskan untuk berhenti. Tapi dulu pas ke tempatku masih security. Masih security. Iya. Tapi nyanyi juga enggak atau bisa nyanyi fokus ya? Ke kerja tetap aja freelance. Waktu itu. Oh, freelance. Waktu itu juga nyanyinya di kafe-kafe gitu. Terus akhirnya terbentuknya After Sen. Betul. After Sen ini siapa weh awalnya? After Sen itu pertama kali hidup, waktu itu ada 5 orang. Saya, Hasan, Mas Andika, Mas Edo, Mas Agus, Mas Anggar, sama Mas Juriko. 6 orang. Itu 6 orang. Cuman seiring berjalannya waktu, kita sekarang personil. Ke taman personil, tapi sama yang jurnal juga. Tapi juga ada satu orang yang menambahkan, dulu tuh bukan After Sen, tapi After. After Sen. Kemudian ada Mas Julian yang masuk, habis itu kita tambahin sekalian After Sen. After Sen. Kenapa dinamain After Sen? After Sen tuh kita punya harapan sebelum After Sen, itu namanya tengah malam. Jadi setiap malam itu merasa kegelapan. Sebentar, mohon maaf ya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ambatil ya. Orang ini lo mikir gak rapena. Aku pikiran ya. Oh gitu, gitu. Kemudian cetak jantung sing krungu ya. Aman. Itu namanya After Sen, kita harap di mana kemarin habis namanya tengah malam, kemudian kita namanya After Sen itu semoga setelah cahaya itu kita mempunyai penerangan. Jadi patengnya dalam ketok, terus insya Allah juga rezeki juga makin kelihatan gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang berhasil. Amin. Menemukan kecerahan. Amin. Luar biasa. Inilah contoh anak muda. Anak muda yang keren itu anak muda yang mempunyai karya, bukan banyak gaya. Anyar lagi, anyar lagi. Bisa dipikirkan lagi. Oke, oke. Terus Mas Hasan, apa namanya? Lagu yang pertama kali viral bin apa tuh Jomblo Bebas? Jomblo Bebas. Jomblo Bebas ngetira. Orang ngerti piye masalah gini. Seman cembar. Jogja luas. Tertua banget. Pito. Sleman cembar, Jogja luas, nah. Jomblo bebas. Nah, itu. Tapi ada jomblo bebasnya. Jomblo bebas. Iya. Jomblo bebas. Kamu jomblo enggak? Enggak. Coba lagi. Sleman cembar, Jogja luas, terus jomblo bebas. Ise sekelingan. Pito meneh kebablasan. Wis ana to pito. Pito. Beto, seperti itu. Wingi wes lho wingi. Tapi bagus lagu Jomblo Bebas itu dulu pertama oh ya enggak apa aku pertama ya. Iya betul. Isih rung iso ngaransemen ben aku ngawur rasa no. Tapi tetap viral toh. Oh iya. Wah itu kehebatan kalian itu luar biasa. Amin. Kowe sing tau viral apa? Oh banyak. Nyopet mesti. Ora. Ora. Masa aku nyopet? Terus apa ngerti? Ngerampok. Sisan lho lar. Karuan ge. Kancane. Pak polisi ini nggih tiange. Jadi kalau ada laporan besok di Bantul pembobol ATM nggih. Niki saya ngajari. Saya cuma teknik Pak polisi, mohon maaf. Pak Wowo. Oh, ini fokusnya nyulek kowe lho. Saya minum ya, Mas? Boleh. Sisa kok enggak minum toh? Kamu apa mau ngolong. Makan? Oh jangan. Nah makan tak lipat kesek. Saya diet. Oh diet. Diet. Nyanyi wong loro. Jejer. Dia mau diet. Duet. Anyar ora. Anyar. Mas Hasan berarti ada berapa lagu yang Mas Hasan udah ciptain? Ya yuk. Lupa saya. Lupa. Sebelum bebas sih nyiptain siapa tuh awakmu? Saya. Sebelum bebas pulau. Ini nggak pirus saya mas. Ada juga
campur tangan dari Mas Andika. Jadi dulu aku tuh kalau seringan bikin refnya. Seperti lagu Jumlah Bebas tuh refnya saya, tekan semuanya refnya saya, kemudian dibantu sama Mas Andika. Seperti itu. Terus Honor. Ada... Moga. Aku terus ada ini gak sih? Ayo, roti yang gitu. Ada kisah gak sih dibalik lagu-lagu yang Mas Hasan ciptain? Pasti ada. Ada. Coba deh kasih tahu contohnya apa. Lagu yang mana? Siapa, ya, Jomblo Bebas. Coba. Jomblo Bebas itu... ya sudah, gitu. Kayak apa ya? Wong jomblo ya bebas. Jomblo itu bebas. Oh. Mau sama siapapun, mau bagaimanapun itu kalau yang namanya jomblo, bebas. Gitu. Kemudian yang pengen tak kasih clue di sini yang lagu Piye Kabarmu. Jadi lagu Piye Kabarmu itu benar-benar relate sama kehidupanku. Karena gimana ya? Pernah disakitin seseorang kemudian dia kembali itu rasanya kayak sakit gitu. Jadi kita pernah banget sayang sama dia waktu itu dia ninggalin kita. Dia datang lagi, ninggalin lagi, gitu. Bu dokter tuh kan? Bukan. Oh, bukan. Iya, karo nangis. Pak dokter. Karo berbes mili, loh. Oh. Tapi tenang. Jomblo bukan berarti tak mampu. Aku jomblo mampu menjaga imanku. Wes. Oh. Perhitungkan, loh, bro. Ini rambutnya jendir apa gitu? Yang ini sumbu. Sumbu, wes. Sumbu, wes, metu. Oh, iya. Dibales aku, ya. Lah kan ana sing takon kuwi apa? Nek wingi pengertianku sumbu kok kuwi. Ya. Sumet. Sing. Wes kembali ke Mas Hasan. Iya. Apa? Nanya lagi Mbak Siva. Tapi nganu, aku lagumu sing paling tak senengi lho. Sing paling seneng banget sampai saiki aku sih sering ngrungokke Aku Ikhlas. Aku Ikhlas. Mbok kenapa kok seneng banget mbek lagu kuwi? Itu kayak dari progresi dari lagu barangnya enak sama Jomblo Bebas sama iku apa kok Jomblo Bebas toh sak durunge iku apa iya wis mondaro ya wis mondaro iku wis mondaro enak lagunya enak kalau Aku Ikhlas tuh yang bikin Mas Andika. Oh Andika. Andika. Mas Andika. Enak lagunya. Andika Pangan Band. Bukan beda. Itu fanbase. Ono lho, Pak Izin itu kan ngefanbase sama Mas Andika. Oh iya. Band tapi. Oh kangen band, beda. Tapi Jenen, lemuni, nah aku iso ketemu sama Mas Andika kangen band, dia nggak gajian dalam satu bulan nggak apa-apa. Oke. Catat. Catat. Mas Andika tonton ya. Semoga Mas Andika bisa datang ke sini. Nah. Harus dong, harus ya. Men Pak Izin lah gajian. Tapi keren lho, ngefans sama Andika kangen band. Okay. Karyanya juga bagus, Mas Andika. Tuh. Istimewa. Gak kalah sama Andika After Sam. Andika After Sam, Mas Hasan tuh. Tapi kan dia senior, Mas. Kita gak ada apa-apanya. Tapi awakmu sebagai seniman itu, pasti sing duwe lagu dhewe. Ono sing ngerasa seneng banget lagu dhewe. Dari semua lagu sampean. Ada, Mas. Nek kayak aku ya. Kayak aku kan paling seneng lagu Pestatas Mbak Kembang Wangi. Iya. Selain aku itu kayak meng kayak orang urung-urung seneng banget itu. Soalnya kan kayak aku kan seneng lagu sing bener-bener notasinya beda, progresinya beda. Soalnya kan kadang lagu-lagu sekarang kan hampir sama-sama. Hampir terus. Sama. Tapi yang merasuk ke dalam hati gitu. Oh. Sing bener-bener aku seneng banget kan saiki sing karya aku dhewe. Itu ya meng Pestatas Mbak Kembang Wangi. Mbuh nyapa. Kena awakmu apa? Kalau aku lebih suka di Tekan Semini. Tekan Semini. Karena lagu itu menceritakan bahwa ya wis, cukup sampai di sini. Benar-benar cukup dan enggak akan dilanjut lagi. Entah itu hubungan, entah itu sakit hati, sudah cukup sampai di sini. Oh, no. Itu lagunya Tekan Semini. Tekan Semini. Kalau aku paling seneng dengan Tekan Bintang lalu Tinggalkan Pesan. Nek telepon Rano kan lho, Lek. Waduh, ora ngerti. Wes, suwi. Karakter vokalnya Mas Hasan juga bagus. Amin. Banyak sing mirip-mirip. Oke sing ben ambek tiru-tiru suara awakmu. Cuman paling sempurna dek nen. Amin. Oke, awakmu iso tiru-tiru to? Aku tiru-tiru kowe aku. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Aku kira iso nyanyi.
Isane nyanyi yo ming siji yo kerangka langit wis kuwi tok. Iki jamane kawe. Oh rame yo pinggir dalan soalnya kan ini di depan rumah. Oh iya. Konsepnya kudu ono motor lewat. Betul, wajib itu. Natural ya. Mau bumi mah udan terus. Ada dan kan hasil do syuting. Ada backsoundnya? Ono. Keren itu. Terus. Mau bumi udan terus hasil do syuting aku. Hasil do syuting. Lah bocor dan. Oh. Kain. Oh, ini langit toh. Bisa lho ini udan terus langsung digawe lagu. Nah. Amin. Sono gitu. Burung nek ngene kan beda. Oh iya. Iki kanggo sing wedok. Dek, kalau kamu bisa menghitung tetesnya air hujan, jumlahnya yaitu sama seperti cintaku kepadamu. Oh. Boleh, boleh. Dinggo neh sesuk di. Ya, dipikirkan, bisa dipikirkan. Masuk. Tapi iki suarane yo apik lho, San. Oh iya. Oh, apik. Lah pengin nyanyi bo kamu? Gak pengen nyanyi. Mau nanti pengen duet sama. Nyanyi apa? Mas Hasan. Anu, nyidam pentol. Asel lele, tak dingdung, asel lele. Mirip Pak Purnomo, ini gak tau. Ini gue sambung bingung ya. Anak bingung ya, dodok ngujangnya putih. Ini gak kepeseng nih. Oh yora. Oh iya. Kelak wis metu wingi. Wis metu. Oh, apa? Wis. Urung ya. Alah action-e aku karo Siva kae lho. Oh. Action acting-mu koyo blet ngising aku ning ngono. Jane titit lho ya, titit ya. Iya. Tit. Kembali ke Mas Hasan. Kak Siva. Mbak Tete. Oh iya nih, Mas Hasan, aku tuh pernah lihat Mas Hasan tuh disamain sama vokalisnya Lavora. Bener enggak? Netizen-netizen. Iya, netizen-netizen. Terus gimana tanggapan Mas Hasan? Ah, sama sekali tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena yakin aja rezeki kan udah ada yang ngatur. Jadi, betul. Apapun yang sama, bagaimanapun itu, yakinlah itu sudah diterapkan sama Gusti Allah. Oh, sudah ditakar sendiri. Ya. Berarti nggak masalah ya? Enggak. Berarti Mas Hasan ini sering ke penggadaian. Kenapa? Karena mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa solusi, beda ini lagi. Allahu Akbar. Alon, alon. Mangan enak ini. Jadi gorengan kapan nih? Minggu sore. Mas Hasan, tidar. Oh iya, siap. Itu untuk rambutnya itu memang dibikin gitu? Oh iya, rambutnya memang dibikin gitu. Kalau bintang lama Elvis Presley kayak gitu. Jadi kalau, kenapa kalau pas di depan kamera rambutnya kayak gini harus dicarok dulu nih. Aslinya saya keriting. Oh, aslinya keriting. Iya. Berarti anu krise dong. Krise apa? Keriting semrawut. ya, seperti itu. Agak mirip rambut apa itu? Apa? Sumpah. Oh, bukan kayak gitu. Nanti didit ya Mas ini ya. Mirip rambut apa? Nah, aku kayak iso nyebut iki, rak penak aku. Rambut apa? Ungkapan aja. Rambut anu. Los apa sih maksudmu Zin? Rambut saru, saudara. Jangan, jangan. Tidak itu harus titit. Iya. Oke, okay, kembali lagi ke. Rambut jangan nolong titit, loh. Titit. Maksudnya titit, dihapus nol loh di. Saya radong, ini juragan ya radong. Mas Hasan nyanyi yuk. Ayo. Musik. Kita kasih lagu dulu. Terlalu indah di lupa. Setelah aku jauh berjalan dan aku tinggalkan betapa hatiku bersendiri ngapusi mengenang kasih dan sayang. Ngapusi setulus pesanku kepadaku engkau kan menunggu andaikan kau datang kembali
bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah setatus cintanya. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Guys, sekarang kita lanjut ke sesi games ya. Apa nama gamesnya? Ya, nama gamesnya itu sambung lirik lagu. Oh. Jadi misalnya nih, aku contohin. Rungkat TNT-an. Nah, an kan belakangnya. Nah, orang selanjutnya harus ngelanjutin. Apa huruf-nya an ya. Gitu. Okay. Ngerti enggak? Ngerti. Iya, oke. Okay. Dimulai dari aku ya. Anyar dan Jakarta. Ya gitu sampainya. Mulai ya. Ya. Aku cinta kepadamu. Muda-mudi. Muda-mudi. Apa ini? Ganti. Ganti. Oh, lima tok. Keke. Cerek. Mu. Oh, mu. Mu. Tadi hitung ki. Lima. Mungkinkah kita kan selalu bersama. Mario lemu tolak nanti. Benar, benar. I. Lima. Tiwas. Tiwas daya. Tiwas tak gonde. Gonde, de. Apa ki? Belum, hukum. Hukum. Dikasih tahu kok. Hukum. Ti. Apa? Usah aku. Ti. Lima. Ti. Empat. Tiga. Ti. Dua. Satu. Kalah lagi. Kendah karire. Ti. Ti. Lima. Oleh aku nih mau lagi. Tiga. Tinggal kenangan. Aku siapa ya? Salah aku. Salah. Ano tapi ku lagu. Tapi maksud supiannya ngono kok. Apa lagi? Ti. Isin ti. Raleh mau wis ana. Empat. Tiga. Dua. Kok tiang elemen kok tinggi? Irung ketemu lo gitu tinggi. Iya. Tik tik tik. Oh iya. Jan. Januari. Ono. Si Jan. Ono Januari. Jan. Lima. Janji nek ora henti suwe. Lima. Kowe nganggep waktu kondang sewates kanca. Kudune kon lho. Kon lho ya. Apa? Kon. Mung. Kon. Mungkin inilah. Terakhir. Lah. Aselole. Lah. Isoh. Ya jamilah, jamilah. Eh, lah sike mulai dari Jawi. Oh, boleh ditolak, boleh. Ya ora njok ngono kuwi. Sing kalah. Hukuman terakhirnya paling oke cemongnya toh. Oke. Ya, cemongnya paling. Jeblok ke TV. Terima kasih.
Pegang, pegang ini, pegang ini. Yo. 2, 3. Tiga. Terima kasih Mas Hasan. Terima kasih banyak Mas Diki. Oke. Kita taruh Mas Hasan. Terima kasih, terima kasih Mbak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ini closing terakhir. Segmen terakhir kita bersama Mas Hasan. Jangan lupa tonton terus Mubi Ngobrol Bengi di channel Nan TV. Thank you. Bye-bye.